jumpa lagi dengan Bola Daily. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi seputar sepak bola untuk Anda. Check it out. Persija Jakarta yang harus menjamu Kalteng Putra di Stadion Madya. Tampil dengan impresif, Persija berhasil meraih kemenangan atas Kalteng Putra dengan skor 3-0. Ada yang menarik dan menjadi sorotan publik. Tak lain sosok bintang Persija Jakarta Marco Simic dan Bruno Matos. Terlihat mereka sempat bernegosiasi untuk mengambil eksekusi tendangan bebas. Perlu diketahui, sepertinya Simic yang sedang kejar gelar top skor harus sedikit memaksa untuk mengeksekusi tendangan bebas tersebut. Alhasil tak sia-sia, bak Ronaldo dengan gagah berhasil menjebloskan gol ke gawang Kalteng hingga membuat kiper mati langkah. Bahkan pelatih Kalteng Putra FC, Gomez de Oliveira memuji gol indah dari penyerang Persija Jakarta, Marco Simic. Menurut Gomez de Oliveira, Marco Simic berhasil menempatkan bola yang tidak bisa diantisipasi oleh kiper Kalteng Putra, Dimas Galih. Dan dari gol tersebut telah menyelamatkan Persija Jakarta dari zona degradasi.